Yang terhormat, Yang Mulia Pendiri dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Indonesia, Dr. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SQ dan Ibu Nyai Hajah Nur Jazila BA. Yang terhormat, Yang Mulia Khodimul Mahat Pondok Pesantren Al-Hidayah Jakarta, Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar BCS. Yang terhormat, Gus Muhsin Ibrahim. Yang terhormat, seluruh pimpinan dan dewan asatidz Pondok Pesantren Al-Hidayah Jakarta. Al-Marasi Bizikra Miladi Istiklal Biladil Indonesia Al-Arba'a As-Sabi'ata Asyar Min Agustus Sanata Alfin Wasitata Asyar Al-Miladi Status Da'u Koriban. Upacara Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia Rabu 17 Agustus 2016 segera dimulai. Kullun qa'idil fasil li'idadi kuwati. Masing-masing danton menyiapkan barisan. Ariful marasim liyadkhula ila maidinir ra'isi. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. At-tahiyyah li'arifil marasim tahta qiyadati qaidil fasil al-aiman. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh danton yang paling kanan. Qaidil fasil li'arifil marasi. Laporan masing-masing danton kepada komandan upacara. Al-Munshi liyadkhula ila maidanil marasi. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Al-Ihtiramul 'am tahta qiyadati 'arifil marasi. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Takrirul arif ila mushil marasi ala anna al marasi taman bil bidayah. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laksanakan, kembali ke tempat.
ابتلاء للوطني متبع بالسلام الوطني الإندونيسيا العظيم pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh tim paduan suara. ابتلاء اللواء الوطني متبع بالسلام الوطني الإندونيسيا العظيم pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh tim paduan suara.
Asumtu tahta amri mungsyil marosi, mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Mengheningkan cipta selesai doa untuk almarhum almarhumah para pahlawan berbangsa. Kita mulai. Selesai. Qiraatun nas, proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi. 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 Kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Diselenggarakan dengan cara sama yang dalam tempo sesingkat-singkatnya. Berkata 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Qiraatun nas,
القانون الأساسي سنة 1945 في جمهورية إندونيسيا. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disunulah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada Tuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Qiraatun nas banjasila muttaba'un jamiul hadirin. Pembacaan teks Pancasila dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Qiraatun nas bi'atu talibi ulumiddin muttaba'un jami'ul hadirin. Pembacaan ikrar santri oleh petugas upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pondok Pesantren Asyidiqiyah Jakarta. Berjanji. Satu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Patuh dan taat kepada kiai. Guru. Orang tua, tata tertib sekolah dan pesantren. Tiga, menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam.
yang berasaskan Ahlussunnah wal Jamaah. 4. Menjunjung tinggi alma mater pesantren. 4. Musyarikun al-marasib mustarihun. Amanat inspektur upacara barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Hari ini alhamdulillah pada ulang tahun kemerdekaan yang ke-71 kemerdekaan Indonesia, kita masih sehat bisa mengikuti upacara kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-71 dan bagi Asyikiyah ini ulang tahun yang ke-31. Setelah 30 tahun Indonesia merdeka, baru lahir pondok pesantren Asyikiyah. Alhamdulillahirrabbil. Yang saya paling bahagia karena hari ini juga hadir putra dari guru saya, Gus An'im Falah bin Kiai Haji Mahfuz Kediri Leboyo. Mohon Gus An'im beri saya. Ini putra dari guru saya yang mengenal saya di sini. Yang mewajibkan harus saya untuk berada di Pak ini. Saya sama pulang ke Banyuwangi, tidak boleh kata beliau. Tidak, kamu harus disitu aja. Jangan saya petah-petahkan, karena dulu tempatnya seperti ini, penuh dengan gelombang-gelombang, secara kuburan, dan santinya sering Pak Mubarakku, satu pertama, yang sekarang guru BLTR, itu kalau wudhu ternyata bukan gayung, pegang tangan, tangannya orang dipegang sama dia. Tapi alhamdulillah, dulu di tempat ini tempat jin buang anak. Sekarang alhamdulillah tempat orang buang anak. Untuk jadi ulama-ulama yang insya Allah akan bermanfaat. Yang alhamdulillah tidak hanya di Indonesia, tapi juga datang dari Thailand. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang Thailand mana? Thailand. Yang Thailand, angkat tangan. Satu, banyak kan? Yang Thailand lagi, yang putih. Yang Thailand angkat tangan, yang Thailand. Satu dari Thailand, nah. Yang mana angkat tangan? Hah? Mari dong. Yang lagi, yang Thailand, satu. Cuma satu. Satu teman. Oh, yang harus dia pindah ke Boyo. Jadi alhamdulillah. Demikianlah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana di pondok ini, tolong dengarkan baik-baik. Kita ikuti suruh aturan pesantren. Tadi kan sudah berjanji. Kami santri-santri pondok pesantren Asyikiyah siap untuk mengikuti aturan-aturan pondok.
Kalau itu janji maka sepati al-wa'adu zainun, maka kita akan menjadi orang mulia insya Allah. Pesan Bung Karno waktu menjelang kemerdekaan dulu, jadilah dua hal bangsa Indonesia yang hidup atau mati. Hidup, hidup terhormat, mati atau mati syahid. Sekarang kita alhamdulillah masih hidup. Bagaimana supaya jadi terhormat? Ada sebuah syair yang mengatakan karimum mata amdahu amdahu alwaro ma'i wa'idha maruntuhulun dubakti. Orang yang terhormatlah orang yang apabila kita berbuat, kita bersikap, maka semua orang akan mengatakan hebat, hebat, hebat. Tapi kalau orang mencaci kita, dia sendirian, tidak ada kawannya. Maka saya berharap, mudah-mudahan semua asas-asas kiamat saat ini nanti menjadi orang-orang mulia, mulia di pandangan Allah, mulia di pandangan Nabi Muhammad, mulia di pandangan manusia, di pahlawan-pahlawan banyak bangsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar walhamdulillahirabbil alamin. Karena ini masih bulan Dzulhijjah, supaya Allah memanggil kita sudah bulan Dzulqa'dah, sudah bulan haji ini, jadi kita sekarang baca talbiyah masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Inilah pesan singkat saya, mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah semuanya jadi orang terhormat. Hormat di mata Allah, di mata manusia, mata malaikat, mata tujuan kita Nabi Muhammad SAW. Demikian singkat saya. Wallahul muwaffiq ila kulli thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنشاد السابعة عشر أغسطس والسلام الصديقية. Menyanyikan lagu kemerdekaan 17 Agustus oleh tim paduan suara dan dilanjutkan dengan Mars Asidikia oleh seluruh peserta upacara. Thank you.
menjadikan permusuhan darah persaudaraan menjadi pangkal tujuan bagi hamba yang beriman demi mencapai keridhaan Allah, demi mencapai keridhaan Allah. Thank you.
keep silent. Takrirul arif ila mushil marasim ala anna al marasim taman bin nihaya. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara telah selesai. الاستيراد العام تحت قيادة عريف المراسي. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. مع الرؤساء والأساتذة ليغادروا من الميدان المراسي. Inspektur upacara beserta para pimpinan dan dewan asatidz diperkenankan meninggalkan lapangan. التحية لعريف المراسم تحت قيادة قائد الفصيل الأيمن. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh danton yang paling kanan. Ariful Marosi liugadiru min al-maidan al-marosi. Komandan upacara diperkenankan meninggalkan lapangan upacara.